Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan ya semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan ya. Dan sebentar lagi kita menuju ke hari raya Idul Adha guys ya. Sebentar lagi 20 hari lagi. Allahu akbar. Dan saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji juga di sana ya, sudah berangkat ya, sudah ada di kota Mekah ataupun di Madinah seperti itu, dan itu suasana yang sangat menyenangkan sekali guys ya. Allahu akbar, apabila kita istilahnya ke sana guys ya, melaksanakan haji ataupun umroh itu sangat-sangat berkesan sekali, apalagi itu adalah kali pertama kita ke sana. Tapi kalau yang istilahnya sudah berkali-kali ke sana itu tetap guys merasa berkesan seperti itu. Allah, macam kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kerinduan kepada Ka'bah guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya dari channel Ahmad Restani guys ya. Dan di sini Hari Guru Malaysia. Oke. Biasa kalau di Indonesia Hari Guru itu banyak juga dilakukan ya di acara-acara sekolah seperti itu. Dan di sini guys, bagaimana ya kita melihat bagaimana istilahnya Hari Guru di Malaysia, peringatan Hari Guru di Malaysia seperti itu guys ya. Nah langsung saja guys, kita play videonya guys, let's go. Alright, mana ini guys? SK Sri Pulai Perdana. Oke. Okay. SK Sri Pulau Perdana. Oke. Okay. Pulai, Pulai. Pulai itu apa? Pulau ke? Oke. Okay. Guruku tersayang, masya Allah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Eh, sedap lagunya guys. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Engkaulah cikguku. Oke. Engkaulah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala. Wow. Untuk kanak sebelum jadi dewasa. Engkaulah ibu, engkaulah bapak juga sahabat. Wow. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang Raja menaiki tahta, jika hari ini seorang Presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Allah. Dengan lembut sabarnya mengajarkan tulis baca. Guruku budi yang diapungkan, didulangi ilmu, kekal terpahat menjadi kenangan di akhir hayat. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis.
Terima kasih guruku, jasamu kan selalu ku ingat dan ku kenang sampai akhir hayat. Selesai videonya, dan itulah tadi guys, Hari Guru di Malaysia sangat-sangat meriah sekali, dan ini tahun 2018 belum ada COVID ya. Dan bagaimana kalau sekarang, saya juga kurang tahu, mungkin nanti kita akan cari-cari video. Mungkin kalau teman-teman tahu ataupun ada video tentang Hari Guru Malaysia di tahun 2023 atau 2022, teman-teman boleh share, karena setiap sekolah pasti sangat-sangat meriah dan beda pastinya guys ya. Dan Masya Allah sangat seronok sekali guys kalau kita tengok ya. Dan
Ya, pesan yang terpenting di sini itu kalau menurut saya adalah tetap ingat guys kepada guru-guru kita, terutama guru belajar mengaji, membaca, menulis ya, terutama guru-guru kita masih TK, sekolah SD ya kan, terus SMP, SMA, terus baru ke universitas seperti itu guys ya. Kalau di Malaysia mungkin tadika, terus apa namanya guys, sekolah dasar tuh apa sih guys ya. Nah, setelah itu kan lanjut ke sekolah istilahnya tingkatan pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah, semoga dengan kita mengingat guru kita, maka ilmu yang kita dapat itu barokah guys ya. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya kita dari kecil dididik oleh guru kita. Ya kan? Orang tua kita mendidik kita di rumah, sedangkan aktivitas kita juga istilahnya di sekolah itu juga dalam rangka pendidikan. Maka setelah kita dewasa, mau jadi raja, mau jadi presiden, mau jadi pemimpin, mau jadi ulama, mau jadi sultan dan lain sebagainya, menteri dan lain sebagainya, maka jangan pernah lupakan guru-guru kita. Allahu Akbar, karena Allah, guru itu sangat-sangat mulia. Pahlawan tanpa tanda jasa, kalau di Indonesia dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena ya nggak ada istilahnya mereka itu mengeluh dan lain sebagainya guys. Mereka ikhlas dalam memberikan ilmu kepada kita, terutama anak-anak yang masih kecil dia rawat ya kan, dia bagi ilmu yang sangat banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini guys. Mari kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni segala dosanya dan menjadikannya ahli surga. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan juga kita doakan supaya guru-guru kita yang masih ada diberikan kesehatan dan juga diberikan kebahagiaan fid dini wa dunia wal akhirah juga ya guys ya. Kita doakan senantiasa kalau masih dekat dengan kita ya kan, kita tahu nomor teleponnya, kita tahu masih ada di sekolah itu dan kita masih dekat dengan beliau, maka sekali-kali kita datang untuk sowan, untuk bersalaman seperti itu guys ya. Allahu Akbar, sangat bahagia. Terima kasih guruku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.